Okay. Terima kasih kepada panel-panel kita. Sebelum terlupa, nama saya Nur Syaukina binti Jamil, pelajar tahun 2 audiologi. Okay. Jadi sebelum kita mulakan dengan forum kita, marilah kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Okey. Aku WhatsApp kat dia ayat saya memang nak tidur apa ya. Tiba-tiba kan masuk balik bisnes dia. Lepas tu dia nak saya dia pun tanya aku balik. Betul ke aku nak tubik? Dia tanya confirm balik. Sebab aku dah aku nak tubik. Dia nak tubik kan. Lepas tu dia pun tanya balik aku confirm balik betul kalau nak tubik. Aku ya. Sebab kena masuk ni bisnes dia lagi. Apa ya? Tak apa lah kita tak masuk je lah. Dia kena masuk awal. Kat sebelum ni patut tak ayah kan. Fatihah, Fatihah. Mak tu tak tutup tu. Oh, biar. Boleh dengar sekali. Okay, sambung. Okay, minta maaf ya. Okay. Kepekan Kuala membeli bingka. Membeli bingka bersama nenek. Hati ini sering bertanya, bila nak kahwin, Nek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi mari kita mulakan dengan forum kita. Sebelum kita masuk ke sesi pertama kita, saya ingin bertanyalah dekat panel-panel kita. Mungkin Abang Afiq ataupun Kak Fena ataupun Puteri, siapa-siapa je lah boleh bertanya. Bila yang dimaksudkan dengan kahwin lambat, bila pula yang dimaksudkan dengan kahwin awal? Apa ni? Ni siapa-siapa boleh jawab ke? Ya, ya. Soalan ni tak adalah skema kan? Ya. Yeah. dan apa ni, mungkin dia tak ada definisi yang fix lah. Dia ikut individu masing-masing. Ikut individu tu kalau akak lah ni apa yang akak rasa dan apa yang akak baca-baca, mungkin nanti akak share masa slot akak sikit. Tetapi kalau akak dia tak ada fix definition. Maksudnya setiap orang tu dia mungkin ada orang bersedia 30 tahun baru dia rasa bersedia untuk kahwin. Tapi nanti bersedia tu bersedia yang macam mana pula kan. Jadi dia tak adalah istilah lewat dan cepat. It's not this subjective, it's not easy to fix, to state lah. Macam 25 tahun ke atas dia lewat dah. Macam tu pada akak lah. Okay, jadi kita dah dengar pendapat daripada Kak Fena. Jadi apa kata kita teruskan dengan panel pertama kita iaitu Puteri. Okay, pada pendapat Puteri, perempuan ni better kahwin awal ke better kahwin lambat? Okay, terima kasih moderator. Sebelum tu tadi moderator ada bagi pantun kan, saya pun nak berpantun juga sikit. Berlabuh orang menunggu, hendak berlayar ke siantar. Kalau jauh terasa rindu, jika berjumpa terasa sebentar. Air arak diharamkan, kerananya banyak nyawa melayang. Meskipun jarak memisahkan, semua itu bukan penghalang. Okay, so pantun pun dah bagi, perkenalkan diri pun dah. So terus berbalik kepada soalan yang first tadi lah. Actually soalan ni kan sebenarnya sangat controversial sebab kalau tanya orang, setiap orang ada pendapat masing-masing and ada alasan yang tersendiri. Cuma ni saya nak share lah pendapat saya. And saya ada search tentang kelebihan-kelebihan kahwin lambat dan juga kahwin awal. So mungkin daripada sini kita dapat tengok and kita boleh kena pasti mana yang lagi hampir dengan priority kita. Okay, so untuk kelebihan-kelebihan kahwin awal, yang pertama sekali senang tuntutan agama. Dalam Islam kita kan kena, kalau kita cukup syarat, kita diharuskan berkahwin untuk menyambung zuriat kan. Jadi bila kita berkahwin ni, kita dapatlah jaga mata kita. So daripada situ kita dapat membendung masalah anak luar nikah kan. Sekarang banyak kita tengok kes-kes macam ni. Okay, so dengan itu dapatlah kita bendung masalah macam ni. Okay, seterusnya kita juga dapat buat perancangan untuk jangka masa panjang dan kita boleh bina rumah tangga pada usia yang awal and macam kita boleh bincang dengan partner kita tu
nak settle down dekat mana, nak beli rumah, nak beli kereta, benda-benda yang macam tu lah. And bila dapat anak, kita punya gap dengan anak tu tak adalah jauh sangat kan. Bila anak dah besar, diorang, bila kita dah tua, anak pun bolehlah berdikari, boleh tolong jaga kita kan. Okay, so next dari segi biologinya, kita kahwin usia muda ni dapat kurangkan risiko hamil pada usia lewat. Okay, seterusnya, kahwin awal ni dapat elak daripada crush kita tu pergi ke tangan orang lain. Kalau macam lama sangat tunggu kita, dia bosan dia pergi ke orang lain. So nak elak daripada benda tu berlaku, better lah kita. Dengar tak suara saya ke ikut? Abang Alif tolong tutup mic. Oh, beri, beri. Memang kan, dia berdasar soalan ini. Okay, terima kasih. Sama, sama. Kampung, eh. Okay, next. Kita tengok pula apa kelebihan-kelebihan kahwin lambat pula. Okay, first, kahwin lambat, kita ada lagi banyak masa untuk cari partner kita yang sesuai dengan kita, yang boleh penuhi kriteria-kriteria yang kita nak. Okay, sebelum tu saya nak tanyalah dekat audiens perempuan. Kita dalam hidup ni, kita nak kahwin berapa banyak kali? Sekali. Okay. Perempuan, yang perempuan. Sekali. Sekali kan? So, okay, mestilah orang nak kahwin sekali je. Tapi kita tengok ada juga kes yang orang kahwin 2-3 kali. So kalau kita tanya diorang pun mesti diorang nak kahwin sekali. Tapi mungkin pasangan yang pada awalnya diorang pilih tu berbeza dengan personaliti diri diorang. Okay. So kita kena kenal diri kita and tanya apa yang kita nak pada pasangan kita tu supaya nanti kita tak menyesal. Okay, next. Kahwin lambat ni, kita ada, kita boleh gunakan masa tu untuk belajar dan persiapkan diri dengan ilmu-ilmu kehidupan. Contohnya ilmu rumah tangga, ilmu macam mana nak uruskan duit, especially perempuan, kita bolehlah belajar nak memasak. So nanti kalau kita pergi dekat rumah family mertua, kita tak adalah kita rasa kikuk nak tolong apa semua. And nanti mertua pun lagi sayang. Contoh. Okay, next. Orang yang memilih untuk kahwin dewat ni, diorang ada lebih banyak masa dan diorang lagi senang lah untuk fokus pada kerja diorang and kerjaya diorang. And masa ni lah kita nak simpan duit sikit-sikit untuk tolong balas balik budi ibu bapa kita. Sebab tanpa pengorbanan diorang, kita tak berada dekat mana kita berada sekarang kan. And kita boleh juga join aktiviti macam kesukarelawan untuk bantu komuniti. Seterusnya, kita melalui kerja tu, kita boleh stabilkan ekonomi kita dulu. Bila kita dah stabil, kita bolehlah kita bolehlah macam beli apa yang kita nak dulu, cari travel dengan kawan ke ataupun travel dengan family ke. Kita kena ada plan untuk backup diri kita sebab perempuan, kita tak boleh nak terlalu bergantung pada lelaki sebab kita tak tahu apa yang akan jadi dekat diri kita pada masa akan datang. Okay, so itulah dia antara kelebihan-kelebihan kahwin awal dan juga kahwin lambat. So tak kisah je mana-mana nak kahwin awal ke kahwin lambat, macam Kak Fina cakap kan. Kita hidup ni bukannya nak berlumba, setiap orang ada pace masing-masing. Setiap orang ni dia ada, mungkin untuk orang A, yang kahwin awal ni okey, untuk orang B, untuk kahwin lambat ni okey. So atas terserah pada atas diri masing-masing. Okey, saya rasa itu sahaja. Serahkan balik pada kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Puteri. Okey, jadi kita dah dengar pendapat daripada Puteri yang mengatakan banyak faktor, banyak reason yang boleh jadi mengikut preference masing-masing lah jadinya nak kahwin awal ke, nak kahwin lambat ke. Okay, jadi tadi kita dah dengar pendapat daripada seorang wanita. Apa kata sekarang kita dengar pendapat daripada satu-satunya panel lelaki kita, iaitu Abang Afiq. Jadi pada pendapat Abang Afiq, lelaki ni better kahwin lambat ke awal? Lepas tadi ke? Masa tadi ke? Cuba Abang Afiq jelaskan. Abang Afiq, mute. Okay. Biasalah, sorry, maafkan saya. Maafkan abang sebab cuak sangat.
cakap pasal kahwin eh. Okey okey. Terima kasih moderator. Okey, terima kasih moderator sebab bagi saya terima kasih kepada penganjur sebab menjemput seorang jelah lelaki untuk memartabatkan impian lelaki-lelaki semua. Tak adalah. Okey okey. So pada pendapat saya lelaki ni sepatutnya seelok-eloknya kahwin selepas belajar. Bukan maksudnya kahwin selepas habis belajar tu terus kahwin, tak. Maksudnya bila dah ada kerjaya, bila dah mampu, itulah sebaiknya. Itu pendapat saya. Tapi sebelum tu saya mungkin sebab mungkin saya akan berbeza sedikit pendapat lah dengan yang lain kan, dengan panel lain. Tapi pada pendapat saya untuk para wanita, para wanita paling lewat adalah dalam umur 26 dan ke bawah. Tu paling lewat lah. Tu bagi saya lah. Tu bagi saya. Tapi untuk para lelaki, sebaiknya dalam 30 ke bawah kot. 30-32 tu dah cun lah. Sebab lelaki kan bila dah lama-lama dia jadi macam matang sikit. Bila dah matang dia jadi handsome sikit. Kalau nak tengok contoh, tengok Fatah Amin lah dulu. Waktu dia muda-muda, tak handsome langsung kan. Dia dah besar sikit, dia jadi handsome lah sikit. Macam tu lah. So untuk para lelaki sebaiknya sama je Fatah Amin. Betul lah. Tak nak Fatah Amin, kita, kalau kita tengok Korea sikit, kita tengok Hyun Bin. Hyun Bin. Dia makin lama, makin tua, makin handsome kan. Atau mungkin contoh terdekat dengan abang lah. Tengok abang sendiri. Dia waktu kecil dulu macam bulat, comel. Tapi bila sekarang dah matang kan. Contoh. Okay, tu contoh lah. Maksudnya crush saya kena tunggu umur. Oh, tu bergantung pada crush awak lah. Saya tak kisah crush awak. Sebab crush awak, crush awak. Crush saya, crush saya. Sekarang ni saya nak bercakap lagi. Terusnya, sebab apa saya pilih lelaki kena kahwin lewat sikit? Sebab, first kali sebab financial lah. Sebab macam selalu orang cakap lah. Macam selalu orang cakap macam apa? Macam mak ayah kita selalu cakap kan. Nak kahwin awal buat apa kan? Nak bagi anak anak orang makan pasir ke apa semua kan? Sebab itulah. Tapi saya tidak menafikan kalau ada lelaki yang akan kahwin awal. Contohlah tiba-tiba kalau ada lelaki yang kahwin umur 24 waktu belajar. Saya tak ada masalah benda tu. Sebab kalau dia rasa dia mampu, kahwinlah. Kalau dia mampu, dia kahwinlah. Sebab saya risau masalah financial lah. Sebab tu saya akan ambil yang terbaik untuk lelaki berkahwin selepas belajar dan ada kerjaya. Tu je. Tapi untuk perempuan, saya nak tekankan sikit lah kalau boleh. Ni untuk diri saya, saudara mara saya dan rakan-rakan semualah. Kalau boleh, waktu belajar ni dah adalah calon yang terbaik. Sebab apa? Sebab bila dah habis je waktu belajar tu, selalunya perempuan akan fikir, bukan semualah tapi pendapat saya lah. Selalunya perempuan ni dia akan yang tak nak bercinta langsung, dia akan fikir waktu kerja nanti mungkin aku jumpa jodoh aku lah apa semua. Tapi selalunya bila kerja nanti, calon untuk dia cari pasangan tu atau pasangan dia nak cari apa semua kan, dah sikit. Bila dah masuk kerja nanti, dia akan nampak calon-calon yang tua je. Atau mungkin dah suami orang. So elakkan lah benda tu. Tapi kalau mungkin lah contohnya moderator kita kan, Syakina, taste dia orang-orang tua, boleh je proceed dengan benda tu. Mungkin waktu kerja nanti dia nak, ataupun kita tak tahu kan, taste masing-masing. Tapi itu je lah. Seperti yang panel first cakap tadi, tak boleh bergantung pada lelaki sepenuhnya tu. Saya setuju lah dengan benda tu. Masa sekarang ni, situasi sekarang pun kita tahu kan, lelaki ni biasalah lelaki kan. Nama pun lelaki, macam tu lah. Macam tu. Tapi setujulah. Saya setuju dengan benda tu juga. Tak boleh bergantung pada lelaki sebenarnya. Tu je kot. Atau moderator saya menjawab ke soalan moderator ke ada yang saya tertinggal? Menjawab. Ada masa lagi ke? Tak ada, saya dah stop lah. Saya dah tak ada point lah. Dah ke? Oh, satu lagi saya nak tambah. Untuk perempuan ni, saya pesan kepada semualah sebab rakan-rakan saya, kakak-kakak saya semua ada kat sini. Perempuan, kalau boleh cuba ingatkan, perkahwinan ni adalah satu perjudian untuk diri anda.
carilah lelaki yang betul-betul eh. Cari lelaki yang terbaik. Sebab kalau korang salah pilih, nahas korang. So calon terbaik ni, contoh yang terbaik eh, yang tengah bercakap lah ni. Okay tak, tu je. Okay dah. Terima kasih moderator. Okay, terima kasih walaupun nak tersedak saya dengar. Okay, jadi sekarang kita dah dengar pendapat daripada kedua-dua jantina yang ada. Kita ada dua je kan? Okay, soalan seterusnya saya nak tujukan kepada Kak Fena lah. Okay, Kak Fena. Kak Fena merupakan satu-satunya panel kita yang telah berkahwin. Jadi pada pendapat Kak Fena, apakah persediaan sebelum berkahwin bagi kedua-dua pihak lelaki dan juga perempuan? Bolehkah Kak Fena tolong terangkan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syakina. Okay, so terima kasih juga Putri dengan Afi Hilmi. Okay, so macam ulas-ulasan tu boleh membantu akak jugalah untuk deliver the points eh. Okay, so untuk persediaan ni, untuk menjawab soalan persediaan, pertama kena tahu dulu matlamat perkahwinan. Kenapa matlamat tu? Kalau aku pakcik keduanya aku berebut. Okay, kena tahu dulu matlamat. Okay, so matlamat ni akan ambil daripada buku ni, Memasuki Gerbang Perkahwinan. Okay, buku ni daripada JAKIM. Okay, so buku ni Abang Hermi dapat masa dia pergi kursus kahwin. Buku ni dah lama lah dia terbit kan. Okay, so kalau ikut buku ni ada dua matlamat. Ada dua matlamat perkahwinan. Okay, ada dua matlamat. Yang pertama untuk mendapat bahagia yang berkekalan. Dan yang kedua adalah untuk mendapat keredaan Allah. Okay, so apa-apa pun, kenapa pun kita kahwin, for whatever reason, kenapa kita suka orang tu, kenapa semua-semua tu, matlamat perkahwinan adalah dua ni. Untuk kecapi bahagia yang berkekalan dan juga keredaan Allah. Okay, so untuk orang-orang yang dah kahwin, so ni macam refresh lah kan. So akak pun macam bila diberi tajuk ni, dia macam bila akak kena cari balik benda-benda ni, so macam refresh lah untuk akak kan. Okay, so bila kita dah tahu matlamat, alright, so kita senang untuk bersedia untuk mencapai matlamat tu. Alright, so untuk persediaan. Persediaan ni untuk lelaki eh. Kalau lelaki, akan ambil daripada buku yang sama juga, buku JAKIM ni juga. Alright, so nak tahu apa yang lelaki ni kena bersedia, kita tahu dulu apa tanggungjawab lelaki bila dah kahwin. Iaitu tanggungjawab seorang suami lah. Alright, so tanggungjawab suami ni ada empat yang utama. Okay, so tanggungjawab dia yang pertama adalah menyediakan mas kahwin ataupun mahar. Okay, yang kedua memberi nafkah. Nafkah ni makan, minum, tempat tinggal, pakaian, rawatan kesihatan. Okay, ni nafkah yang suami perlu berikan kepada isteri. Dan yang ketiga, memberi layanan yang baik dan saling menghormati. Dan yang terakhir sekali adalah memberi pendidikan. Okay, so ni tugas suami. Okay, tanggungjawab suami bila dah kahwin nantilah. Alright, so bila nak kata persediaan, maksudnya seorang lelaki tu kena bersedia untuk menggalas tanggungjawab empat-empat ni. Bersedia memberi nafkah, bersedia nak bayar, nak bagi mas kahwin, bersedia nak memberi nafkah, bersedia nak memberi layanan yang baik dan saling menghormati pasangan, dan juga yang terakhir bersedia untuk memberi pendidikan. Okay, so yang macam Kupik cakap tadi, keuangan ni memang sangat-sangat-sangat-sangat penting. So macam kalau boleh akak nak share lah, kalau akak dengan Abang Helmi dulu pun, bila kami bertunang, masa tu Abang Helmi tak dapat kerja lagi. Okay, jadi masa tu ayah mertua akak masa tu, dia tak bagi lagi tetapkan tarikh kahwin. Sebab dia kata anak dia pun tak ada kerja lagi dan masa tu akak tengah buat master. Jadi akak pun tak ada sumber kewangan lah. Okay, jadi disebabkan tu kita tak tetapkan tarikh perkahwinan tu lagi sebab tak ada sumber kewangan tu. Okay, tapi bila dah dapat kerja, barulah kami boleh tetapkan bila nak kahwin. Okay, dan juga kewangan ni dia bukanlah segala-galanya, tapi dia sangat-sangat penting. Cukup untuk akak cakap dalam keadaan masa tu Abang Helmi tengah PRP dekat swasta. So masa tu gaji kecil. So PRP dekat swasta untuk farmasi kecil. 1,000 lebih sebulan. Dan akak tak ada income.
Okay, so akak buat master, akak kena bayar yuran, akak kena ulang-alik ke Kuantan, transport, duit makan, minum semua. Okay, so duit simpanan, alhamdulillah ada duit simpanan dalam tabung Abang Elmi lah, dia lah yang simpan duit tu. Okay, so duit simpanan sebanyak RM15,000 habis tau. RM15,000 habisnya duit simpanan untuk menampung keperluan selepas berkahwin. Maksudnya sebelum akak sendiri kerja dan sebelum Abang Helmi sendiri dah jadi FRP, dah habis TRP lah, habis training baru dapat gaji yang stable kedua-duanya. Okay, so fasa tu sangat-sangat kritikal. So disebabkan tu lah, kalau disebabkan keuangan lah orang boleh bergaduh, disebabkan keuangan lah orang boleh bercerai. Jadi kalau yang lelaki terutamanya sebagai tanggungjawab suami kan, jangan pandang rendahlah kepada persediaan keuangan ni. Okey, kemudian itu kan persediaan keuangan ni untuk menjawab, untuk menggalas tanggungjawab yang pertama, memberi mas kahwin, memberi nafkah. Kemudian tanggungjawab yang ketiga, memberi layanan yang baik. Okey, so suami ni kena bersedialah untuk untuk give and take, untuk give and take, and juga untuk memberi pendidikan kepada isteri. Contoh isteri kena tahu, kena tahu ilmu-ilmu fiqh wanita. Kalau isteri dah habis period, bila nak kena solat, solat kalau habis waktu asar, nak kena ganti tak zuhur. Kalau macam tu, ilmu-ilmu hukum-hukum. Kalau dulu dia seorang kan, so bila dah kahwin dia kena tahu ilmu-ilmu tu. Jadi sebab tanggungjawab suami untuk memberi pendidikan kepada isteri. Dan juga suami ni macam kita naik kapal ataupun macam kita naik kereta. Dia naik kapal ada nahoda kan, ada kapten. So kalau kapten ni tak dapat nak bawa ke arah yang betul, jadi hanyutlah kapal tersebut. Okay, so penting ni tanggungjawab seorang lelaki, right? Kemudian persediaan perempuan. Okay, perempuan ni macam aku cakap tadi lah, perempuan ni dia tak kisah sangat. Okay, so kenapa tak kisah sangat? Sebab perempuan ni untuk keuangan tu lebihnya pada lelaki. Tetapi perempuan ni dia kena bersedia dari segi apa? Okay, so perempuan ni kalau seorang isteri, tanggungjawabnya ada dua je. Tanggungjawab yang besar, yang utamanya ada dua sahaja ya, untuk adik-adik perempuan dan juga kalau yang dah kahwin mungkin kita boleh refresh balik kan. Okay, so tanggungjawab yang pertama adalah untuk taat kepada suami. Taat kepada suami selagi mana tidak bercanggah lah, tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan syariat. Kena taat kepada suami. Okay, so taat ni pun aku ambil daripada buku ni, Fadhil Amal ni. Daripada buku ni tak nampak. Daripada buku ni taat ni diceritakan dalam buku Fadhil Amal ni. Seorang perempuan masa zaman Rasulullah dulu, okay, ada seorang perempuan namanya Sayyidatina Asma. Okay, seorang perempuan ni dia datang jumpa Rasulullah. Sekejap ni. Okay, seorang perempuan ni dia datang jumpa Rasulullah dan dia tanya, okay, dia tanya, dia kata saya ni mewakili golongan wanita dekat luar sana. Okay, so kami nak bertanya kepadamu wahai Rasulullah. Okay, so kami ni golongan wanita. Okay, para lelaki, suami-suami kami dia pergi solat Jumaat, mereka pergi solat Jumaat di masjid, mereka pergi berperang, mereka pergi menunaikan haji dan umrah. Tetapi kami ni golongan wanita, kami duduk di rumah. Kami menyediakan pakaian mereka, kami menyediakan makanan mereka, kami melayan mereka dengan baik. Tetapi adakah, bolehkah kami mendapat pahala sama seperti mereka yang pergi solat jemaah, yang pergi haji dengan umrah? Maksudnya mereka ingin mendahului kami dengan pelbagai perkara. Sayyidatina Asma ni tanya dengan Rasulullah. Okay, so masa tu Rasulullah cakap dekat sahabat dia, Rasulullah cakap, pernahkah kalian dengar soalan yang lebih baik, okay, yang ditanya oleh seorang wanita selain daripada soalan ini? Okay, so Rasulullah masa tu dia jawab kepada wanita itu, dia kata, wahai Sayyidatina Asma, sampaikanlah kepada wanita-wanita lain juga, seandainya, dia kata, seandainya kamu melayan suamimu dengan baik, okay, seandainya kamu mengetahui kesukaan suami kamu, seandainya kamu membuat apa yang mereka sukai, maka
maka kamu dapatlah pahala apa sahaja ibadah yang suamimu kerjakan itu sama seperti apa yang mereka dapat. Okey, jadi Sayyidina Asma ni pulanglah dengan sangat gembira, ya. Lepas tu rentetan daripada cerita itu ada juga cerita kedua. Masa tu sahabat-sahabat Rasulullah ni tanya pada Rasulullah, dia kata kalau bangsa-bangsa lain yang ada ketua, yang ada raja, mereka ini sujud kepada raja. Mereka ini sujud kepada raja mereka. Mereka ini sujud kepada ketua mereka. Lepas tu sahabat-sahabatnya tanya, bolehkah kami sujud kepadamu wahai Rasulullah kerana kami menghormatimu? Kerana kamulah utusan Allah. Mereka ni nak sujud kepada Rasulullah. Okay? Jadi apa yang Rasulullah jawab pada masa itu, sesungguhnya kita tidak boleh sujud selain daripada Allah. Okay? Sekiranya, okay, dia kata, sekiranya aku diperintahkan untuk memberitahu, okay, manusia itu boleh bersujud, aku akan menyuruh seorang isteri untuk sujud kepada suaminya. Okay, so daripada dua cerita ni, they highlighted that pentingnya seorang isteri, seorang wanita yang taat kepada suaminya. Okay, so taat ni as long as tidak bercanggah dengan syarak, okay, so kena follow. Suami nak kita pakai tudung labu sikit, kena follow. Suami tak nak kalau satu hari tu pakai lipstick tebal sangat, colour striking sangat, suami kata striking sangat lah, cuba pakai yang colour-colour biasa je, cuba pakai lip balm je, so kena ikut. Okay, sebab dia tidak bertentangan dengan syarak, malah mengikut syarak. Okay, dan sebab itulah suami kena beri pendidikan. Okay, so tu yang pertama, taat. Okay, yang tanggungjawab isteri, taat kepada suami. Dan juga yang kedua, menjaga harta benda dan maruah diri. Okey, menjaga harta benda dan maruah diri. Maruah ni kan? Okey, maruah ni dari segi apa? Okey. So Ustazah Isfadiah dia ada cakap, dia kata yang paling tinggi untuk seorang wanita, okey, yang paling tinggi, nilai yang paling tinggi adalah maruahnya. Okey, dan untuk lelaki, nilai yang paling tinggi untuk seorang lelaki adalah kepimpinannya. Okey, so wanita ini perlu menjaga maruah diri. Okey, maruah diri in a way kita perlu ada dua peranan, maksudnya tegas dengan orang lelaki yang lain yang bukan suami kita. Okey, tetapi bila dengan suami sendiri baru kita boleh jadi satu lagi karakter yang manja. You know, so menjaga maruah ni tidak boleh dimulakan selepas kahwin sahaja. Okey, jadi bila kita kata persediaan, okey. So kalau kalau sekarang contohnya sekarang tak kahwin lagi. Okey, tapi kita ni duk sukalah buat TikTok, sukalah nak menari-menari, sukalah nak show off berbagai-bagai lagi lah dekat social media, yang itu semua benda-benda yang maruah lah. Okay, so bila kita kahwin nanti kita kena bersedia untuk tak buat dah semua benda-benda tu. Jadi kalau kita tak buat daripada sekarang, maksudnya daripada sebelum kahwin, kalau tengoklah kalau kat tengok kawan kat kan, daripada sebelum kahwin lagi dia orang tak post-post lah benda pelik-pelik kat TikTok ni, tak apa ni, taklah buat benda-benda merepek. Jadi lepas kahwin pun memang lagilah senyap, lagilah tak ada benda dah nak show off kan. Okay, so menjaga maruah. So Ustazah Isfadiah juga ada highlight tentang satu hadis. Dia kata apabila seorang wanita tu, ni rasa ramai orang pernah dengar kan, apabila seorang wanita itu solat lima waktu, okay, solat lima waktu yang wajib, tak perlu pun nak buat yang sunat-sunat, yang wajib, menjaga mutu dan kualitinya, kemudian menjaga puasa di bulan Ramadan, okay, dan dia menjaga maruah dirinya, okay, ataupun kemaluannya dan maruahnya lah. Okay, dan yang keempat, mentaati suaminya selagi tidak bertentangan dengan syarak, maka masuklah wanita-wanita ini ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang mereka sukai. Alright, so tingginya darjat seorang wanita tu kan. Okay, so tanggungjawab isteri ni dua ni yang utama, iaitu untuk taat kepada suami dan juga menjaga maruah. Jadi apa yang kita boleh buat sebelum kahwin? Dah boleh jawab lah kan. Maksudnya dah boleh dapat bayangan lah sikit-sikit taat ni. Maksudnya kita kena bersedia untuk give and take, dan taat kepada suami bermaksud taat kepada Allah lah. Dia akan selari lah kan. Okay, so harap itu. Dan juga ada lagi lah tanggungjawab bersama ni.
benda-benda nilai-nilai yang biasalah menjadi apa ni, amanah, kena ada sifat toleransi, menjaga keterampilan dan sebagainya lah. Okay, so akak highlight persediaan ni dari skop tanggungjawab yang utama. Okay, tu je kot akak serahkan balik kepada moderator. Okay, terima kasih Kak Fena atas penerangan yang cukup padu, mantap dan padat tadi. Terkesan dalam hati ni rasanya. Okay, jadi dengan itu kita dah habis sesi pertama kita. So kita akan masuk kepada sesi seterusnya. Nampaknya makin hangat eh forum kita. Okay, jadi panel dan pendengar yang saya kasihi, kalau kita tengok zaman sekarang, zaman yang moden ni, zaman globalisasi ni, ramai perempuan yang masih belum berkahwin. Umur dah menganjak 30, 35 tapi masih belum berkahwin. Jadi saya nak bertanya pada pendapat Puteri, apakah faktor perempuan kahwin lambat ataupun memilih untuk kahwin lambat selepas umur 28 tahun sebagai contoh? Okay, terima kasih. Okay, so bagi saya ada beberapa faktor yang macam faktor besar lah. Which is like macam pertama sekali faktor family, pilihan keluarga. Macam kalau perempuan tu, kita biasa dah ada pilihan kita sendiri kan. So bila kita introduce dekat family kita and family kita tu tak berkenan dengan kita punya pilihan tu, so kita akan jadi apa, rasa tawar hati. So kita tak boleh nak terima pilihan keluarga kita tu. So kalau kita terima sekalipun pilihan keluarga kita tu, perkahwinan tu hanya atas dasar nak sedapkan hati mak ayah kita, dan boleh lead to perceraian dan macam takut tak kekal lama. So lepas daripada tu takut jadi serik lagi nak kahwin. So itu antara punca yang pertama lah. And ada setengah parent ni yang memang betul, parent mesti nak yang terbaik kan untuk anak-anak dia. And kadang-kadang tu ada yang pandang pada harta, pandang pada kejaya. Sedangkan kalau dalam Islam kan, kita lebih utama untuk kita tengok agama lelaki tu. Sama ada dia solat cukup ke tak, dia hati budi dia baik ke tak. Kalau tak, kalau itu pun dah cukup untuk bahagikan isteri. Okay. And sekarang ni kalau kita tengok, mak ayah suka letak harga hantaran anak perempuan diorang tinggi. Sampai RM12,000, macam nak bertanding dengan jiran lah. Harga hantaran anak aku tinggi, kau berapa? Macam tu. Sepatutnya dalam Islam kita kenalah bagi yang bagi harga yang paling baik tu adalah yang macam yang rendah je. Okay, and then next, faktor yang kedua, perempuan yang lewat kahwin ni mungkin sebab diorang pernah bercinta dan pengalaman bercinta diorang tu, katakanlah diorang putus cinta. So diorang rasa efek daripada tu, diorang rasa dikhianati and diorang hilang kepercayaan pada lelaki. And then mulalah timbul rasa fobia dengan lelaki. And sekarang ni pun kita tengok banyak viral kes-kes curang, kes-kes suami pukul isteri. So daripada media sosial tu pun kita jadi takut nak mulakan rumah tangga kita sebab kita dah jadi hilang kepercayaan dengan lelaki tu sendiri. Sedangkan sepatutnya role seorang lelaki ni untuk protect isteri, tapi tak sebaliknya. Ataupun ada yang macam ikut pengalaman diorang, family background diorang. Diorang tengok mak ayah diorang macam mak ayah diorang bercerai. So dia pun dah ada satu stigma yang mengatakan lebih baik aku solo je sampai bila-bila, macam tu. Okay, faktor yang ketiga adalah gaji dan pangkat lebih tinggi dari lelaki. Kan sekarang ramai kan, kan ramai kita tengok wanita yang berkejaya. So cuba kita bayangkan ada seorang perempuan A ni, dia sangat cantik, sukses, lepas tu ada semualah perfect kan. Lelaki mesti takut nak approach dia sebab lelaki rasa tak layak. So diorang macam nak rendahkan ego diorang, diorang tak nak ambil risiko untuk pick up tu. Sedangkan kadang-kadang perempuan tu okey je nak terima lelaki tu. Cuma lelaki ni tak ada keyakinan untuk approach perempuan tu dulu. So mungkin sebab tu lah. Okay, faktor yang last sekali adalah dari sudut ekonomi. Majoriti memang ramai yang nak stabilkan dulu ekonomi diorang before diorang nak masuk ke perkahwinan. And memang betul pun lah kan, sepatutnya memang macam tu lah kan. Sebab
perkahwinan ni bukannya macam dalam drama Korea, asal kahwin je happy ending. Tak, sebenarnya realiti dia lepas tu ada banyak lagi season-season yang kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga tu. Okay, and kita pun perempuan, kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah, foundation, masa tu masuk lagi degree, lepas tu belum lagi sama master PhD, kita belajar banyak benda. So kita mesti rasa nak apply apa yang kita belajar tu dalam real life. Kita nak cari kerja, nak bina career kita sendiri. So setengah orang rasa perkahwinan ni jadi barrier antara diorang dengan sukses. Sebab kalau kita tengok perempuan ni dia lebih terikat dengan rumah tangga tu. Sebab biasanya perempuan yang akan uruskan rumah, kemas-kemas rumah, perempuan yang akan uruskan anak. And diorang rasa susah kalau diorang nak fokus pada career diorang. So diorang nak pentingkan lagi lah career diorang macam tu. And seterusnya, diorang bila wanita yang berkarier ni, diorang rasa macam diorang dah, aku boleh hidup tanpa lelaki, aku ada mata pencarian aku. So diorang tak rasa keperluan lelaki ni, macam tu lah. Okay, so saya rasa itu saja. Alamak, pelik je. Okay, terima kasih kepada Puteri. Okay, jadi kita dah dengar dah pendapat daripada Puteri tentang kahwin lambat tu. Okay, jadi kita teruskan kepada Abang Afiq pula. Pada pendapat Abang Afiq, salah sangat ke kalau lelaki tu pilih nak kahwin awal? Apa benda, apa je cabaran yang lelaki-lelaki ni kena hadap kalau dia orang pilih untuk kahwin awal? Boleh cuba Abang Afiq. Boleh, sila. Boleh. Terima kasih kepada moderator Syakina. Susah agak soalan dia sebab kita tak kahwin lagi. Okay, so sebenarnya bila diberi tajuk ni, so abang sendiri pun carilah kan tajuk ni, Google sikit-sikit, tengok YouTube kan. So Jap. Ya, apa? Okay. Panjang ini. Minta maaf, gangguan. Okay, sama boleh. Yo. Makin dah tadi. Makin dah. Okay. Tak tahulah kenapa bila time-time saya bercakap, mesti ada gangguan. Okay, dengar ke semua? Okay, dengar eh. Okay, bini panggil tak. Saya single lagi. Okay. So, cakap pasal ni kan. So macam salah ke sebenarnya kita kahwin awal ke, kita kahwin lambat, kita terlalu awal ke? So ada satu video tu Ustaz Azhar Idrus ni, dia cakap Yoming, buat tak guess orang nak bagi. Mau ngoko cipi tu kan. Okay. Sekejap, astagfirullah. Umi. Okay, biasalah sebab gangguan sekali lagi, maafkan saya. Di mana dia? Pak saya dia. Astagfirullahaladzim. Ustaz Azhar Idrus. Yes. Okay, Ustaz Azhar Idrus. Dia cakap dalam satu video dia. Dia cakap, ada satu hadis tu. Dia cakap, apa yang saya ingat gitu-gitu je. Tapi kalau saya lah, maafkan saya lah. Tapi dia lebih kurang berbunyi, wahai pemuda, kalau anda mampu, maka kahwinlah. Situ Nabi sendiri cakap, kalau kita mampu dari segi kewangan, dari segi zahir dan batin, maka kahwinlah. Ingat, maksudnya kat sini, Nabi sendiri galakkan kita untuk kita kahwin muda. Sebab, antara faktor-faktornya, kenapa kita digalakkan untuk kahwin muda, macam Kak Fina dah banyak terangkan tadi kan. Bukan tu. Tapi, part yang saya betul-betul ingat, bila kita kahwin muda ni, tenaga kita masih banyak. Tenaga kita, maksudnya maksudnya energi kita lah. Maksudnya fizikal kita pun masih kuat. Benda-benda macam tu. So maksudnya andai katalah waktu kita kahwin awal tu, anak kita pun boleh jaga dengan baik. Apabila kita dah makin tua, contohlah bila kita kahwin umur 40 lebih, lepas tu bila anak kita umur 10 tahun, kita dah umur 50.
Waktu tu kita pun hantar anak kita sekolah, waktu balik-balik bawa balik anak lain sebab kita dah tak nampak lah mana satu anak kita. So benda-benda macam tu boleh efek juga kepada family kita. Okay, so tu antara banyak lagi sebenarnya faktor, tapi sebab soalan dia cabaran kan. So sebab saya dapat soalan ni, cabaran yang dihadapi oleh pasangan kahwin awal ni, sebab saya ada seorang kawan yang sendiri kahwin awal, yang saya pernah saya tahu dia kahwin waktu asasi. So bila saya tahu benda tu terkejutlah kan, sebab wish asasi dah kahwin kan. So waktu tu tengah lepak-lepak kan, saya pun macam selidik lah kan dompet dia, bukan selidik macam sajalah nak tengok ada surat cinta ke atau mungkin dia simpan gambar awek-awek dia kan. So tiba-tiba terjumpalah kad kahwin. So kat sini macam terkejutlah kan, betul? Tiba-tiba sembang-sembang dia pun ceritalah sedikit sebanyak kan benda yang dia rasa penting lah untuk diri dia dan untuk dikongsikan. So saya ambil dua benda je. First kali masyarakat lah. First kali pasal masyarakat. Bukan maksudnya masyarakat luar je. Tak, ni termasuk saudara mara kita. Bukan family tapi saudara yang relatif dengan kita. Maksudnya macam sepupu, sepapat apa semua kan. So bila kita kahwin awal ni, dia macam timbul pelbagai reaksi daripada mulut orang. Eh, asal budak ni kahwin awal. Adalah tu buat something-something lah, ni-ni semua lah. So benda-benda macam tu kan, kita tak boleh nak kawal. Dan kita tak boleh nak salahkan dia orang juga kan. Sebab dia pun tak tahu cerita kita apa semua kan. Tapi biarlah tu urusan dia. Kita tak kisah. Yang penting kita kahwin ni sebab kita ada tujuan kita. Untuk menghalalkan ke. Tu semua atas tujuan kita. Atas matlamat kita untuk kahwin lah. Macam Kak Fena cakap tadi. Tu cabaran yang paling penting lah. Dan untuk hadapi cabaran tu, family kita kena betul-betul support lah. Sebelum kalau ada yang dalam kalangan kita ni nak kahwin awal, pastikan family kita, belah laki dan perempuan tu betul-betul support. Sebab bila jadi benda macam tu, orang yang first kita nak pergi, family kita lah. Kalau family kita pun sendiri yang tak support benda ni, bila kita ada masalah dalam perkahwinan waktu muda ni, waktu tengah belajar lagi, waktu masalah lagi kan. So bila kita nak minta bantuan dengan family terdekat kita, yang orang kita sayang selepas ni kan, dia jadi susah. Bila family sendiri tak ni, sebab itulah dia jadi macam satu penyesalan, kenapa aku kahwin muda, sepatutnya aku tak kahwin, bodohnya aku ni. Sebab itulah timbulnya benda-benda macam tu. So tu benda tu kena take note juga eh. Dan selepas tu bila saya sambung poin kedua saya, kawan saya beritahu saya benda yang dia beritahu bila berkahwin ni, benda yang dia pesan, kalau makan apa semua kan, ingatlah kau bukan makan seorang. Kau kena makan berdua. Maksudnya bila duit kita spend tu, bukan kita spend untuk diri kita je. Kita kena ingat isteri kita. So sebelum ni kalau contohlah, maksudnya macam sebelum ni selalu kita pergi nasi lemak anjing kan. Nasi lemak anjing RM3 kan. Mungkin kita beli yang special apa semua RM9 semua sekali dengan air kan. So mungkin kali ni dia akan spend half. Sebab dia akan fikir nak bagi kat isteri dia juga. Sebab dia tak mampu untuk bagi banyak. Tapi cukuplah sekadar mampu untuk beri nafkah kepada isteri dia. Supaya dia dapat jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami kan. Walaupun tak mewah macam suami isteri lain. So kalau suami isteri, kalau isteri dia pun faham keadaan dia, saling teras apa semua, insyaAllah benda tu tak jadi masalah pun untuk kami awal. Okay, dan poin yang ketiga, cabaran yang terakhir, masa lah. Masa ni terlalu luas kan. So masa ni banyak, mungkin korang sendiri boleh tengok sendiri, masa dengan kawan-kawan, masa untuk kita luang. Biasalah orang kata waktu tengah zaman universiti lah, waktu ni kita nak enjoy macam-macam, nak cuba macam-macam. Tapi bila kita dah ada isteri, semua apa benda yang kita buat, kita macam terbatas. Sebab kita kena ada masa untuk isteri kita, untuk family kita, untuk family, untuk belah mak mertua apa semua, untuk belajaran, untuk tu semua. So benda-benda macam tu kita kena betul-betul bijak lah untuk bagi. Sebab itulah cabaran dia masa lah. So mungkin kalau yang kawan awal ni mungkin akan rasa sedikit jealous kot, yang kawan-kawan yang enjoy semua. Tak. Jangan rasa macam tu. Jangan rasa macam tu. So untuk pesanan saya, jangan rasa macam tu. Sebab perkahwinan ni satu kebahagiaan. Jangan risau.
percaya je Allah dah buka buat jalan terbaik untuk kita. So kalau kita pilih jalan tu, jangan menyesal. Jangan menyesal. Eh? Lepas tu, tu je lah. Tapi daripada cabaran-cabaran tu semua, jangan risau. Untuk yang kahwin awal ke atau mungkin yang akan kahwin lepas ni ke, untuk daripada cabaran-cabaran ni, korang akan menjadi manusia yang matang lah. Dengan lebih kata lain matang lah. Mungkin korang lebih profesional, bukan profesional, tapi korang lebih hebat daripada yang lain lah. Jangan risau. Mungkin korang rasa macam, oh aku busy apa semua, tak. Tapi daripada sini, hasil dia banyak lah. Mungkin korang boleh share sendiri. Atau mungkin korang boleh nampak sendiri lah bila seseorang tu cuba untuk menghalalkan pasangan dia. Nampak betul perbezaan dia. Kalau korang rasa macam tiba-tiba kawan-kawan korang buat grab car, buat grab, sebab apa? Sebab diorang dah rasa untuk tu. Lelaki akan betul-betul menjadi lelaki apabila dia berusaha untuk menjaga orang yang dia sayang. Ingat dia? Tu je kot daripada saya. So, tiba-tiba rasa macam nak kahwin tak? Sila-sila. Tak ada. Okay, tu je kot daripada saya. So, kalau ada salah apa semua, tu cuma pendapat saya lah. Tu cuma pendapat saya. Mungkin ada yang lebih betul. Sebab tu cuma pendapat saya dan pandangan daripada saya sendirilah. Moderator tak nak datang lagi ke? Ke nak suruh saya bercakap sampai habis? Moderator? Ya. Okay, terima kasih Abang Afiq. Kita dah dengar. Baik, terima kasih. Kita dah dengar daripada kedua panel kita lah kan. Okay. So setiap individu mestilah ada preference dia, ada sebab kenapa dia nak kahwin awal, kenapa dia nak kahwin lambat. Adalah cabaran-cabaran yang diorang hadapi sebagainya lah. Okay, jadi seterusnya saya nak tanya dekat Kak Fena pula, kalau kita tak bercinta lah kan, adakah possibility untuk kita kenal betul-betul siapa calon suami kita ni, siapa calon isteri kita ni? Sebab yelah, kita tak bercinta, mungkin kita tak contact pun, macam mana kita nak kenal? Dan kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang ni lah terutamanya, banyak sangat kes, banyak sangat pasangan yang perempuan yang mulakan langkah dulu. Jadi apa pendapat akak tentang konsep pergi mencari timba ni? Terima kasih Syakina. Okey, baik. Soalan dia, kalau tak bercinta macam mana kita nak kenal kan calon suami, calon isteri? Kan budak UI kan jaket pilat semua kan, maksudnya tak bercinta, taklah macam tu sangat macam kat universiti lain kan. Okey. So macam mana nak kenal? Boleh ke nak kenal tanpa bercinta, tanpa ada hubungan yang special ni? Okay, so untuk menjawab soalan ni, okay, akak share dulu apa yang Ustaz Habib Ali Zainal Abidin cakap. Okay, dia kata satu hari, okay dia cerita satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang lelaki muhajirin. Okay, so lelaki muhajirin ni cakap dengan Rasulullah, dia kata aku ingin berkahwin dengan seorang wanita ansar. Cakap, okay, so Rasulullah jawab, kata Rasulullah tanya dia, sudahkah kau melihat wanita itu? Okey, kalau berkata, kalau sebaiknya, bukan sebaiknya, dia kata macam ni ayat akak lah kan. Tapi point dia adalah, tengok dulu wanita tersebut. Okey, tengok dulu. Okey, tengok dulu ni bermaksud kenal dulu. Okey, so kenapa kita nak kenal? Untuk mengelakkan konflik di masa akan datang, untuk mengelakkan penceraian. Okey, so ni semua kenapa kita betul-betul kena kenal siapa yang kita nak kahwin tu. Okay, calon isteri dan calon suami ni. Okay, so macam mana nak kenal kan? So macam mana wasilahnya nak kenal? Okay, so Habib Ali Zainal Abidin dia tekankan cara untuk mengenal ni pula tidak bolehlah hentam ke rumah, dia cakap kan. Maksudnya kenalah mengikut syariat, apa yang Islam ajar, macam mana kita nak kenal, adakah Islam ni agama yang menyusahkan? Tidak kan? So apa yang Islam ajar, macam mana dia guide? Okay, dia guide umat ni untuk kita bina perkahwinan yang bahagia. Okay, dan kita melalui dengan cara yang betul. Alright, so ini ulasan ini diterangkan agak rasa dengan sangat baik oleh Allahyarham Syekh Ali Jabir, seorang ulama Indonesia yang meninggal baru-baru ni. Okay, so dia bagi tiga tips macam mana nak kenal seorang calon suami ataupun isteri ni tanpa kita perlu menjalinkan hubungan istimewa, tanpa perlu bercinta lah. Dan juga akan highlight yang bercinta katalah 5 tahun. Kawan-kawan agak ramai ya bercinta 5 tahun, 6 tahun, tak kahwin pun. Dua-dua kahwin dengan orang lain. Okay, so it happens ya. Yeah. So you rasa
bercinta 5-6 tahun tu, dia tak menjamin pun apa-apa, itu satu. Tak menjamin apa-apa garanti yang you akan kahwin dengan dia. Yang kedua, bila bercinta ni, kita akan tunjukkan side yang paling baik. Itulah side you yang paling baik masa bercinta. Okay, itulah sikap you yang paling baik. Itulah kalau pergi dating, itulah yang paling cantik. Okay, so both side, lelaki atau perempuan, dia akan tunjukkan, pamerkan yang paling baik ni. Even fasa-fasa dalam perkahwinan pun, okay, ni akan share. Dalam perkahwinan ada 5 fasa. Okay, fasa yang pertama, fanatik ataupun honeymoon. Fasa honeymoon dan fanatik ni, dia hanya kekal selama 6 bulan hingga setahun sahaja. Okay, 6 bulan hingga setahun sahaja fasa honeymoon ni. So, fasa honeymoon ni kita akan rasa, sebab nama dia fanatik, ni kita akan rasa fan lah dengan husband ataupun wife. Kita akan rasa diorang ni perfect, bahagianya berkahwin, inilah yang aku nak, you know, semua. Semua tu adalah selama 6 bulan hingga setahun ni, the first phase. Yeah, so yang fasa-fasa ni akan ambil daripada perkongsian Ahmad Azlan dan juga Prof. Dr. Halina. Okay, tetapi selepas 6 bulan dan setahun akan ada satu fasa namanya power struggle phase. Power struggle phase ni, okay, inilah bermulanya pasangan tu kita dah nampak dia punya side buruk. Okay, kita dah nampak dia punya, bukan this, it's not this the bad side, it's actually their true self. Kita dah nampak dah, dia ni macam ni sebenar-benarnya. It takes time, 6 months to 1 year untuk you kenal betul-betul siapa suami you, siapa isteri you. Okay, so you rasalah kalau you bercinta, yang you setakat jumpa, pergi dating, jumpa, you rasa kenal ke? Setakat you jumpa 30 minit, setakat you borak-borak dekat phone, so itu bukan diri dia yang sebenar, right? Okay, so tu yang akan highlight lah. Dan juga kalau bercinta ni memang of course lah tidak mengikut syariat lah. Okay, so you membuang masa, membuang tenaga, membuang duit dan juga tidak mengikut syariat, kan? Maksudnya you dapat dosa pula buat benda-benda tu, okay? So pasal ikhtilat ni akan rasa okay kot, budaya ayat ni okay semua, kan? Tak perlu nak ulas panjang. Okay, so macam mana cara nak kenal calon suami dan isteri tanpa bercinta semua ni? Okay, so Allah Yaram Syahil Jabir dia cakap, dia bukan dia cakap lah, apa yang dia cakap ni adalah apa yang Rasulullah cakap, ada apalah yang mengikut hukum, okay? So yang pertama kalau kita nak tahu, pertama tengok kepada wajah dan telapak tangannya. Kalau nak tengok wanita, lelaki nak tengok wanita. Kalau wanita nak tengok lelaki, tengok wajah pun dah cukup. Okay, wajah ni maksudnya kita kena juga tengok wajah. Tengok dulu. Jangan pakai, tak kisahlah siapa-siapa. Nanti kahwin-kahwin je lah, nanti dah kahwin hari pertama tu baru tengok. Tak boleh, tengok dulu. Okay, tengok dulu macam mana orangnya. Alright. So, yang kedua adalah mengenali keluarganya. Okay, mengenali keluarganya. Ada satu kisah masa zaman Rasulullah. Okay, masa zaman Rasulullah, seorang lelaki ni putih melepak. Dia kahwin dengan seorang wanita juga putih. Wanita ni berkulit cerah lah, dua-dua ya, pasangan suami isteri ni berkulit cerah. Alright, so bila dia dapat anak, okay, diorang kahwin, kemudian diorang dapat anak. Anak diorang ni ditakdirkan, anak diorang ni gelap orangnya. Ya, gelap yang diceritakan oleh Allah Yang Maha Esa ni, gelap yang hitam, yang kelam lah, gelap. Bukanlah kelabu-kelabu. Okay, so suami ni bila dia tengok macam tu, dia cakap isteri dia curang dengan lelaki lain. Alright, so dia rasa macam aku ni cerah, kau pun cerah, kan? Jadi mana mungkin anak boleh jadi gelap macam ni. Okay, so dia rasa isteri dia tipu dia. Dan isteri dia cakap, aku tidak pernah ada seorang lelaki lain yang menyentuhku, macam tu, kan? Okay, jadi cerita ni maksudnya keserabutan ini sampai pada Rasulullah pada waktu tu. Alright, so Rasulullah dia menerima wahyu. Okay, so dia kata, dia tanya lelaki tu, ada tak keluarga belah ayahmu? Sama ada pakcik-pakcik dia ke, makcik-makcik dia ke yang berkulit gelap seperti anakmu ini. Okay, so suami dia kata ada. Okay, so anak ini adalah daripada genetik makcik-makcik yang tu, yang gelap tu. Alright, so apa yang Syekh Ali Jabir nak sampaikan kat sini, apa yang agama nak sampaikan kat sini, dia kata kalau fizikal, okay, fizikal anak-anak kita, okay, secara fizikal boleh tengok kepada keluarga belah ayahnya. Okay, tinggi ke,
rendah ke besar ke, you know, secara fizikalnya. Okay. Tetapi secara karakternya, okay, karakter kalau perempuan nak cari calon suami, okay, tak tahulah lakinya macam mana. So secara karakternya, you boleh tengok keluarga ibunya. Okay, keluarga ibunya. Okay, so kalau keluarga ibunya tu orang yang baik-baik, so you tahulah perwatakan anak dia akan lebih kurang macam tu. Okay, tetapi Syekh Ali Jabir juga cakap yang dua, yang fizikal ni ikut keluarga ayah, yang karakter ni ikut keluarga ibu. Ini adalah secara umum, secara general. Mungkin dia tak terpakai untuk semua. Umum ni macam contoh orang Malaysia kebanyakannya suka nasi lemak. Tapi ada juga setengah orang tak suka kan nasi lemak. So ni secara umumnya. Okay, tetapi apa yang dia nak highlight adalah kenali keluarganya. Kalau keluarga ni jenis yang baik-baik kan, insyaAllah keturunannya pun baik-baik. InsyaAllah anak dia iaitu calon suami ataupun calon isteri ni pun orang yang baik-baik lah. Sebab datangnya daripada keluarga yang baik-baik. Okay. So, tu yang pertama tadi wajah. Yang kedua, kenali keluarganya. Okay, so kalau fizikal, kita boleh tengok belah ayah. Dan juga kalau karakter, boleh tengok belah ibu. Kan, okay. Dan yang ketiga, kita kena kenal juga dia punya latar belakang. Okay, latar belakang ni, contoh, awak berkenal dengan seorang ni, awak kena tahu apa hobi dia, apa pekerjaan dia, masa weekend dia suka buat apa, apa bidang dia, itu you kena tahu. Contoh, you ni suka sangat hiking. Contoh lah kan, you suka sangat hiking, every week pergi hiking. Okay, tapi bila you dapat suami yang tak suka hiking, tak suka langsung hiking, memang tak suka langsung benar-benar tak suka. Rasa macam panjat bukit sikit pun rasa benar dah. Jadi dia tak mutual tau kat situ. Jadi bila tak ada mutual tu, maksudnya susah sikit senang nak berlaku konflik. Okay, so at least ya, sekurang-kurangnya, sebab itulah orang yang ada mutual ni dia senang sikit. Dia, kita bukan nak cari orang yang sama dengan kita, tapi sekurang-kurangnya kalau awak suka sangat, maksudnya benda tu passion awak, awak suka sangat, at least awak cari orang yang sama-sama. Yang boleh supaya tak timbul isu di kemudian hari. Awak contohnya weekend kan, awak nak pergi hiking, yang orang ni tak nak pergi hiking, yang orang ni nak pergi jalan-jalan, nak pergi mall, you know, so it's contradict kan. So kena selidik latar belakang yang ni lah, okay. So cara nak selidik ni, ada banyak lah, sama ada boleh juga terus tanya pada orang tu ataupun tanya kepada kenalan dia, kawan baik dia, rakan sebilik dia, you know, the circle, sekeliling dia tu, boleh juga, okay. Lepas tu, selain daripada, ada juga sekarang ni, bukanlah sekarang ni, daripada dulu lagi, ada juga cari-cari jodoh online tau. Tahulah ada daripada dengar ke tak? Iljana. So ada juga kawan-kawan akak yang berjaya juga cari jodoh melalui online ni. Online ni sebab dia medium je lah, dia platform sahaja. Maksudnya dia, tapi still fasa ta'aruf tu, mereka masih lalui. Maksudnya kenal dulu siapa dia, dia kerja apa. You know, rasa macam boleh klik berjumpa keluarga, kenal pula keluarga yang jenis macam mana. So baru proceed, rasa sesuai tak. Itu pun tak ada masalah, okay. So untuk soalan yang itu macam-macam yang nak kenal. Kemudian pergi cari timba tu, okay. Pergi cari timba. Ustaz ni, Ustazah akan ambil daripada Ustaz Zaidul cakap. Ustaz Zaidul cakap, agama Islam ni bukanlah agama yang menyusahkan. Okay, agama Islam ni agama yang memudahkan. Okay, jadi dia kata kalau perempuan berkenan dekat seorang lelaki yang orangnya baik, orang yang ada agama, yang rasa sebab kita kahwin ni itulah matlamat kita untuk happy forever dan juga untuk apa ni, dapat redha Allah kan. So kita rasa insyaAllah lelaki ni yang paling terbaik lah aku rasa kan. Jadi tak ada masalah untuk menyatakan hasrat. Tak ada masalah menyatakan hasrat ataupun meminang. Meminang ni, Ustaz Zahidul cakap bukanlah meminang ni majlis meminang, majlis merisik itu taklah. Tapi wanita ni dibolehkan meminang lelaki, meminang in a way menyatakan hasrat untuk berkahwin. So Ustaz Zahidul dia cakap juga boleh nyatakan secara terus, secara kita sendiri nak bagi tahu pun boleh, ataupun melalui wakil, tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Cuma nasihat akak bila bila dadi ataupun siapa-siapalah yang menggunakan method ini, kena bersedia betul-betul 100%. Bersedia untuk diterima ataupun bersedia untuk ditolak. You have to be ready.
Okey, tetapi akak suka yang ni sebab sebabnya perempuan ni ramai tau kawan-kawan akak yang macam ni pendam perasaan bertahun-tahun, you know, bila you tak tanya, you tak akan tahu. Okay, so you tak akan tahu. So you, perasaan you tu membuat apa ni, semua tu masa kan. Masa emosi bermain dengan masa, bermain dengan emosi. So kalau you cepat you tanya je, tapi there is a risk lah. So kalau you tak boleh nak, you kena bersedia juga untuk terima apa sahaja jawapan lelaki tu. Okay, so untuk menjawab memang tak ada masalah pun untuk perempuan menyatakan hasrat kepada seorang lelaki. Okay, itu je kot buat masa ni. Saya akan serahkan balik kepada Syaukina. Okay, terima kasih Kak Fena atas penerangan yang jelas tadi. Jadi kita dah dengar jawapan-jawapan daripada panel-panel kita tentang isu-isu yang telah dibangkitkan. Jadi sekarang saya nak tanya pada semualah yang mendengar, semua panel dan juga pendengar semua, pada pendapat semualah kan, rasa-rasanya bila abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua ni nak kahwin? Cuba bagi tahu sikit dan cuba bagi tahu kenapa. Siapa-siapa nak jawab bolehlah buka mic. Jawab. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So nama Syukri Jauhari. So kalau pendapat saya akan menyatakan bahawa antara ni personally lah, dan dia orang kata apa, dipersetujui oleh ramai lah parents, di mana kalau nak kahwin tu better selepas belajar lah, supaya orang kata kita boleh concentrate. First boleh concentrate belajar dulu. Tapi pada masa yang lain, ni kita ambil, saya ambil daripada kata salah seorang pensyarah di UIA. Dia kata kelebihan sekiranya anda berkahwin semasa belajar adalah anda ada seorang support system, yang mana orang kata anda akan kata lebih berkobar-kobar lagi untuk belajar. Jadi itu dia kata depends lah sebenarnya. So dua-dua betul. Sama kuliah tak sama kuliah, itu jawapan lain lah. Tapi nak kata ni daripada Prof. Samsul sendirilah, untuk siapa yang mengenali, dia yang cakap macam tu. Dia kata sekiranya kamu dah jumpa someone tu, pergi je lah. So setakat tu sahaja, saudari moderator. Terima kasih Abang Isyuk. So kalau kita tengok dalam chat box ni, ada yang jawab. Farhan kata dia dah ready. Abang Lutfi kata lambat lagi. Kak Lijah pun cakap macam lambat je, dunia pun tak nampak lagi. Kenapa tu Kak? Farhan, boleh jawab tak kenapa, apa yang dah ready tu? Maksudnya dah ready tu dah nampak lah what preparation yang kena buat. Bukan maksudnya I dah ready nak kahwin sekarang. Kalau tak, belum lagi. Kalau nak tanya pendapat, saya rasa saya selepas belajar lah. Sebab kalau nampak sekalipun, kalau family sendiri lah, dia macam contoh kalau kita family kita jumpa dengan family, jumpa dengan kawan-kawan dia kan, dia akan, kawan dia akan tanya, oh ni anak bongsu ke lelaki seorang, oh handsome, bila nak kahwin? Lepas tu family akan cakap lah, lambat lagi, tak habis belajar lagi. So banyak, macam nampak lah kebanyakan family kita sendiri pun macam mengesyorkan, kalau boleh kita habiskan lah dulu belajar kita, kasi kita fokus one thing dulu, supaya kita boleh nanti bila dah settle one thing, boleh lah lepas ni kita fokus another thing, macam tu. So kita kena tahu mana kita nak prioritize dulu. Sebab bila kita dah berkahwin, kita kena, tanggungjawab kita makin bertambah. So kalau kita sebagai student sekalipun, tanggungjawab belajar tu pun kita tak boleh nak settlekan, bila kita dah berkahwin nanti, mampukah kita nak tanggung, kita ada isteri, macam tu, nak ambil nafkah semua ni, macam tu lah. Saya rasa tu je kot based on saya punya opinion. InsyaAllah lah, saya sendiri sebelum ni dah habis belajar tu, nak cepat-cepat juga. Tapi tengoklah rezeki tu kan, Allah, datang dari Allah. Kalau jumpa-jumpa, astagfirullahaladzim, baik. Farhan, calon ada ke? Calon ada Farhan? No comment. Macam-macam artis. Okay, yang lain ada ke siapa-siapa yang nak kongsi pendapat, nak kahwin bila, kenapa? Yang dah ada calon ke, yang dah ada perancangan ke, ada ke kat sini?
Kak Cep. Kak Cep, ada orang suruh Kak Cep jawab, Kak Cep. Kak Cep eh. Kalau akak sendiri, family akak bukan jenis yang menggalakkan kahwin awal lah. Bukan jenis yang suruh kahwin time study ke tak. So kalau kalau akak mungkin dia macam paling lambat pun umur 27 tahun lah. Sebab apa? Sebab nak perbaiki diri dulu. Lepas tu rasa macam tak bersedia lagi pun lah nak kahwin. Calon pun tak ada lagi. Itulah. Menjawabkan soalan ni. Jawab. Okay. Untuk pengetahuan semua dekat chatbox tu ada ni tau. Registration form dengan evaluation form. So minta tolong semua yang ada dalam ni isi eh. Okay. Lepas tu kalau ada siapa-siapa yang ada soalan boleh buka mic. Lepas tu tanya. Lepas tu ni tadi Kak Fina tadi ada Abang Arif kot tanya. Ada tak buku yang Kak Fina boleh recommend untuk kami yang bujang ni? Bukan apa, nak prepare kahwin. Jadi Kak Fina boleh jawab? Akak pun macam banyak buku pun sebelum kahwin. Buku ni, Gerbang Perkahwinan ni Abang Helmi dapat free. Masa dia pergi kursus kahwin, dia tak nampak. Dia dapat free. Akak tak sure ada jual ke tak. Tapi it's quite good lah. Dia bagi penerangan. Okay. Boleh juga lah kalau nak baca kan. Boleh juga baca yang ini Tarbiyatul Aulad. Yang ini untuk didik anak-anak sebenarnya. Tapi dia ada cerita jugalah sikit pasal kahwin. Aku tak tahu lah nak kata spesifik. Tapi buku tu dia macam khas untuk kahwin tu tak ada. Tapi dia ada dalam chapter-chapter. Macam ni Fadilah Amal ni dia tak cerita semuanya pasal kahwin. Banyak lagi chapter dia. Cuma adalah diselitkan tentang kahwin, tentang ketaatan, ketaatan perempuan. Untuk spesifik tu aku tak tahulah. So aku pun aku pun tak adalah baca banyak sangat buku. Maksudnya macam nak cakap maksudnya aku pun tak adalah perfect sangat pun dulu sebelum kahwin. Cumanya kita macam bila kita kahwin ni kita belajar sedikit demi sedikit. Kita belajar sikit-sikit. Dan setiap hari adalah hari untuk improvement kan. Cuma nanti kalau hari pun nak nanti akak WhatsApp lah buku-buku ni kalau nak cari ke. Okay, terima kasih Kak Fena. Okay, seterusnya kita ada soalan daripada Jazlan Jalani. Soalan pertama, apakah pandangan ahli panel tentang kawan-kawan kita yang couple lepas diorang tunang? Adakah perbuatan tersebut salah dan apakah nasihat yang boleh kita berikan sebagai kawan beliau? Ada mana-mana panel yang nak jawab? Kak Fena lah, Kak Fena. Apa setelah bertunang? Maksudnya dia dah bertunang dan dia couple lah kan? Kupik dia lari. Masa jawab dulu kak. Kalau saya salah, akak betulkan. Jawab. Okay. Untuk soalan nombor satu ni daripada Jazlan Dhani kan. Kata dengan kita tahu okay. Pandangan tentang couple setelah bertunang. Okay. So yang couple ni maksudnya berpasangan lah kan. Maksudnya kat sini dia keluar berdua-duaan lah. So andailah katalah kalau berdua-duaan walaupun couple, walaupun dah bertunang, memang benda tu salah lah dari segi Islam kan, dari segi syariat Islam. So semua benda tu salah kan. Semua benda tu kita tahu yang kalau berduaan walaupun kita dah bertunang still salah. So kalau nak keluar pun kena ada mahram lah. Maksudnya kita kena bawa mungkin adik-beradik dia ke seorang. Tapi kalau boleh bawa, kalau bawa adik-beradik pun yang kena berakal lah. Jangan bawa budak kecil. Tu je lah kot. Untuk soalan satu, jawapan dia macam tu lah. Nak tak nak macam tu lah. Walaupun kita macam tak habis lah ni apa semua. Tapi Islam ajar kita macam tu. So kalau tak nak ikut cara Islam, tak tahu lah nak jawab macam mana. Tu je lah kot daripada pandangan saya lah. Mungkin jadi, Kak Fena ada nak tambah apa-apa? Betul lah tu Kupi. Maksudnya macam mana kalau dekat UAE mungkin macam pelik sikit lah orang yang bercinta ni semua kan. Tapi kat luar UAE memang terlalu biasa kan. Terlalu biasa lah. Maksudnya kalau orang tak bercinta tu macam pelik. Orang yang tak ada couple ni pelik kan. Tapi kita kat UAE orang yang buat benda-benda ni yang pelik kan. So far lah kan.
So macam untuk macam tu sebab benda tu memang tak boleh. Dan memang tak boleh. Dan nasihat yang terbaik ni, nasihat ni memang bukan senang untuk nasihat kepada kawan sendiri. Kan ini yang Jazlan tanya, apakah nasihat yang terbaik dengan tetamu. Tetamu tanya macam mana react dengan kawan kita yang sedang couple sekarang. Tetamu je, agak tiba je dengan nama tetamu je. Okay. So macam mana nak react ni? Okay. Dia memang kalau akak lah apa yang akak buat, bukanlah apa yang akak buat pun memang susah pun. Cumanya kan nak cegah kemungkaran tu sama ada melalui melalui puasa, lisan ataupun hati kan. Puasa ni macam parents boleh lah kot. Kalau awak ada adik perempuan, awak sebagai abang, awak ada adik perempuan, so awak nak halang adik awak jangan bercinta, tu semua boleh lah kan. Dan juga lisan, okay, lisan ni nak tegur. So nak tegur ni bukanlah sekadar skop pasal isu kahwin ni je, apa-apa pun, apa-apa benda-benda lain pun kau nak tegur orang ni susah kan. Cumanya kalau kita sayang dia, kalau kita betul-betul sayang dia, kita betul-betul sayang kawan kita ni, dan kita betul-betul nak Allah sayang, pertama betulkan dulu niat, betulkan niat dengan seikhlas hati, dan juga tidak boleh tegur secara terbuka. Itu memang ni lah, tidak boleh tegur secara terbuka. Jangan waktu meeting nak peli-peli, masa gathering nak cakap berlapik, no, tak boleh. Itu memang kena cakap personal kan, sebab bila cakap umum itu adalah untuk mengaitkan. Tapi kalau kita betul nak tegur, memang kena cari personal lah. Okay, so kalau nak cari personal ni, sebab you kenal kawan itu macam mana kan, you kenal kawan itu macam mana. Tapi the best we can do adalah menyatakan yang kita cakap ni, kita niatkan ni sebab kita sayang dia. Okay, kita sayang dia. So you buatlah ayat yang paling lembut. Okay, so aku nampak kawan ni, aku tak adalah, ni cuma aku nak cakap sikit lah, macam benda tu macam tak apa-apa elok. You cakap je, you tegur terus. Okay, tapi cakap juga macam aku minta maaf kalau kau terasa semua, tapi aku buat ni semata-mata sebab aku sayang kau. Sebab aku tak nak kau terlibat dengan benda-benda maksiat ni semua, you know. Tapi pada masa yang sama lah, you kena banyak-banyak doa tau, banyak-banyak doa sebab Allah yang pegang hati. Allah yang pegang hati manusia, Allah yang campakkan rasa benci, Allah yang campakkan rasa suka. Semua tu adalah dalam kawalan Allah. So sebelum dia nak cakap tu, you istighfar banyak-banyak, istighfar. Cakap nak tegur ni bukan sebab aku rasa aku bagus, tapi sebab nak sama-sama betulkan kawan-kawan. And then you doa banyak-banyak, ya Allah lembutkanlah hati orang yang terima ni, mudahkanlah kefahamannya. Mudahkan kefahamannya, lapangkan hatinya. Good. So it's, kita dah buat yang terbaik dan hanya Allah yang boleh ubah seseorang kan. Jadi bila kita dah tegur tu, sebab kawan-kawan kita ni orang dah dewasa, bukan budak-budak kecil kan. So orang dewasa ni dia cakap sekali je dia dah faham. Okay, dia dah faham dah. Even dulu kan masa dalam fasi team pun, okay, dalam fasi team pun kita orang dulu, kalau ada orang yang couple semua ni kan, sini akan jumpa tau. Kalau dia nampak lah macam ada yang orang ni couple dengan orang ni, so senior akan panggil heart to heart, you know. Senior akan jumpa dekat magic, dekat tempat kita makan, tanya ada masalah ke apa-apa ke, dan senior akan, you know, cakap heart to heart, memang slow talk ya, sebab memang benda tu tak boleh dan takutnya dijadikan fitnah. Sebab kita ni, PCD ni badan dakwah kan, benda badan dakwah, so orang-orang yang dalam ni pun tak bolehlah buat benda yang bertentangan syariat. Tak boleh lah, kalau tak nanti jadi fitnah. Maksudnya boleh lah bercinta, boleh lah couple-couple, macam tu lah. Tapi kalau dah lepas tegur, tak jalan juga, ni boleh mencegah dengan hati je lah. Macam lah kot, dapat akal ataupun tak pandai juga. Okay, terima kasih Kak Fena dan Abang Kupik. Okay, kita tengok soalan kedua Abang Jazlan dulu. Melihat kepada situasi di universiti, selalunya bilangan perempuan ni lagi ramai daripada lelaki. Choice untuk perempuan pilih calon tu terhad. Jadi apa pandangan ahli-ahli panel tentang perempuan yang cari calon lagi muda daripada dia? Putri nak jawab ke? Kak Fina nak jawab tak? Putri yang kupik jap dulu, nanti akan tambah, akan mengair jap. Rasa macam mana? Okay, kupik nak jawab ke? Saya ke Putri ni? Siapa? Abang Kupik dulu kot.
Abang dulu ke? Soalan mana? Soalan ni kan? Soalan dua Syazlan eh? Syazlan ni eh? Syazlan, ya. Soalan kedua. Kalau apa pandangan, apa pandangan abang tentang perempuan cari calon yang lagi muda? Kalau awak lah, awak, awak kau, maksudnya kalau lelaki, awak kahwin dengan orang lagi tu daripada awak, okey tak? Oh, sejujurnya lah, kalau pada pandangan saya, sebab saya pun ada ciri-ciri perempuan yang saya suka juga kan. Tapi kalau wanita yang tua tu ada ciri-ciri yang saya suka, saya okey je lah, go on je lah. Sebab memanglah kita berbeza umur kan. Tapi andai kata wanita tu penuhi ciri-ciri yang saya ingin dan apa yang kita belajar kan, akhlak dia baik, apa semua, dah lawa, apa yang tak naknya kan, itulah. Tapi andai kata kalau yang datang kepada saya tu umur 40 lebih ke, saya tak nak juga lah macam tu. Sebab saya masih muda kan. Tapi itulah, kalau masih beza setakat setahun, dua tahun tu, saya boleh consider lagi lah. Tu untuk jawapan saya lah, untuk pendapat saya lah. Pendapat saya, saya okey je. Kalau saya okey je nak lagi muda, sebab tak semestinya dia muda, dia tak matang. Ada je orang yang lagi tua tapi tak matang. Macam banyak je kita tengok, saya tengok sekeliling saya yang mana isteri dia tu lagi tua tapi lelaki dia tu mampu je nak macam nak kontrol rumah tangga dia orang. Cool je kahwin, kahwin dengan lelaki muda. Kan trend sekarang. Siapa namanya tu? Apa tak namanya tu? Tak ingat dah. Apa ni, akak tambah sikit. Betul lah apa yang, apa yang Puteri dengan Kupi cakap tu kan. Betul lah kan, betul lah tu. Betul lah, memang, memang tak masalah pun. Okay, cumanya akan nak ulas sikit je daripada konsep. Kalau dari segi, okay, perempuan tu lebih tua daripada dia, dan juga perempuan tu bila lebih tua mungkin perempuan tu lebih berkejaya daripada dia. Maksudnya perempuan tu dah kerja, dah kerja 3 tahun, dah ada stable income. Sekejap, dengar ke connection macam tu? Dengar, dengar. Dengar kak? Jelas kak? Dengar eh? Dengar, dengar. Okay. So, ni akan nak share lah. Okay, kalau, kalau dari segi matang tak matang tu satu lah kan. Okay, satu lagi akan nak share satu research yang sangat menarik. Okay, satu research ni Aiman Azlan dengan Dr. Halina dia share, dia kupas hari tu tau. Okay, dia kupas hari tu satu research ni. Satu research ini dibuat terhadap 6,000 orang couple. Okay, 6,000 orang couple. Okay, so 6,000 orang couple ni dia nak study tentang apa ni, ya, kesan, kesan income suami isteri terhadap stres seorang suami. Okay, so apa yang dibuat adalah study ni dibuat selama 15 tahun. Selama 15 tahun study ni dibuat dan finding dia sangat-sangat menarik. Okay, so apabila seorang suami dia sahaja yang yang menanggung keluarga, 100% income daripada dia, okay, so stres dia tinggi. Okay, stres dia tinggi. Tapi bila isteri, okay, bila isteri mula menyumbang sedikit, 5%, 10%, 20%, okay, so dia punya, apa ni, dia punya, sorry aku off video sebab kasi internet tak berkuat. Dia punya stres seorang suami ni, rendah, semakin rendah. Okay, maksudnya isteri ni dia contribute 5%, 10%. So stress tu makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang tau. Okay, sampai satu tahap, okay, the interesting point is sampai satu tahap bila suami isteri dia menyumbang reaching 40%. Bila isteri dia menyumbang 40%, 50% dan ke atas, stress dia semakin menaik semula. Okay, so graph tu dia macam interesting gila research ni. Maksudnya maksudnya suami, okay, seorang suami bila isteri dia menyumbang income 40% dan ke atas, stres dia makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Okay, tetapi, okay, tetapi berbeza.
maksudnya macam ni, suami dia rasa terganggu sikit. Okay, sebab dalam sebab study ni dia buat dalam masa 15 tahun. Okay, so mungkin mula-mula isteri dia tak kerja, kemudian isteri dia kerja, kemudian isteri dia naik pangkat, ha, mungkin. So dia satu masa yang panjang kan. Jadi, tapi dia berbeza kalau lelaki dan suami ni kahwin, okay, awal-awal lagi dia dah tahu suami isteri dia ni memang gaji tinggi. So dia tak stres dah. Ha. Jadi untuk menjawab soalan ni, maksudnya soalan ni akan nak ulas sikit lah pasal income tu. Maksudnya kalau seorang lelaki muda kahwin dengan orang yang lebih tua daripada dia, dan biasanya orang yang tua ni dia lebih berkejaya, dan sekarang ramai orang yang berkejaya. Jadi biasanya lelaki tu dari segi emosi dia, dia dah stabil. Dia boleh terima perempuan tu bagi income yang lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau kahwin, ya tadi isteri tak kerja, ha, so dia macam akan efek sikit. Akan efek dia punya emosi. Dia macam tak tahulah, aku bukan lelaki, aku tak tahu. Betullah, betul ke tak, tapi research tu dibuat 6,000 couples lah selama 15 tahun. Itu je lah, maksudnya kalau betul-betul you nak, you bersedia untuk kahwin dengan orang yang lagi muda daripada you, daripada, maksudnya perempuan, kena bersedia lah, bersedia dengan ego, bersedia untuk menghadapi benda-benda tu sebab kita yang pilih kan. Itu je lah kot. Okay, terima kasih. Soalan, ada lagi soalan? Tapi saya rasa soalan ni macam sesuai untuk Kak Fena yang jawab. Tapi kalau ada panel lain yang boleh jawab, nanti bolehlah jawab. Soalan ni daripada Puteri Dayatul ataupun kita kenal dengan Kak Cep. Kak Cep tanya, betul ke dengan pendapat sesetengah orang, dia kata kalau nak tahu perangai lelaki tu macam mana, kita tengok macam mana dia layan family dia. Dia ni family person ke ataupun self person? Adakah itu boleh merangkumi true self yang akak sampaikan tadi? Dan sebenarnya kan awak betul-betul kenal, awak betul-betul kenal dia tu kan lepas awak kahwin. Awak tak kenal dia. Sebab kalau awak pergi rumah dia kan, awak pergi rumah dia, awak tengok, itu bukan diri dia lah. Itu bukan diri dia. Dia akan apa yang segala apa yang diportray sebelum kahwin, itu bukan true self dia. Itu bukan true self dia. Sebab macam kat cerita tadi lah, bila dah kahwin pun, awak akan memang ambil masa 6 bulan untuk, sebab awak kat, dekat honeymoon phase kan. 6 bulan tu baru awak akan fan lagi lah dengan husband ataupun wife awak. Dia ni orang yang perfect. Tapi lepas tu baru fasa power struggle tu. So macam sebenarnya memang kenal betul-betul lepas kahwin. Cumanya sebagai seorang perempuan ataupun lelaki lah, apa yang kita boleh buat, kita doa lah. Sebabnya lelaki yang baik untuk perempuan yang baik kan. So kita betul-betul lah doa, maksudnya betul-betul kita doa pada Allah, bagilah aku lelaki yang baik. Pada masa yang sama kena berusaha lah untuk jadi orang yang baik juga. Sebabnya nak kata kena 100% ni memang tak akan kena 100%. Cuma bila kita dah tahu sedikit sebanyak latar belakang, kita doa, istiharah, bertawakal lah. InsyaAllah kalau dipermudahkan semuanya tu, insyaAllah itulah yang terbaik kan. Itu je Kak Fina? Itu je. Okay. Saya rasa ada lagi satu soalan. Soalan ni soalan last daripada, soalan ni daripada Siti Sumayyah dan Fatihah. Soalan dia lebih kurang sama je. So saya sekalikan je lah, boleh? Okay, jadi soalan dia, macam mana nak reject seseorang sebab tak ready lagi, tapi pada masa yang sama kita fikir dia boleh jadi, dia tu jodoh kita. Macam mana kita nak explain dekat dia yang kita nak reject dia? Dia pula dah lengkap semua benda, rupa, harta, background family, akhlak dia semua dah okay. Macam mana kita nak reject dia? Kupik macam selalu reject orang je. Tahu saya abang Kupik, abang Afiq selalu reject orang. Setuju. Mana ada saya selalu reject orang. Tapi soalan dia bagi pihak perempuan kan. Maksudnya lelaki tu datang, lelaki tu dah cukup 4 benda kan. Lepas tu, tapi perempuan tu tak ready, lepas tu dia nak reject. Macam tu kan? Betul tak? Syaukina? Betul. So pada pandangan saya lah, pada pendapat saya, ni pendapat saya lah. Kalau salah mungkin boleh betul kan.
Dan pendapat saya, kalau dah cukup empat benda yang kita perlukan tu kan, macam akhlak semua tu, empat ciri-ciri tu memang dah perfect lah, dah terbaik lah. Kenapa kita nak tolak kan? Maksudnya macam dah datang benda yang baik untuk kita, kenapa kita nak tolak? Maksudnya rezeki dah datang, kenapa kita nak tolak? Sebab kita tak ready. Okay, sebab tak ready, bila masa nanti kita nak ready? Andai kata waktu kita dah tua tu baru kita nak ready. Lepas tu kalau tak dapat, mungkin kita akan rasa macam kenapa Allah tak turunkan nikmat ni, nak cari pasangan yang betul apa semua kan. Sedangkan pada awalnya kita dah tolak rezeki yang Allah dah bagi tu. Macam tu lah kot jawapan saya. Tapi kalau rasa betul-betul tak ready apa semua, rasa macam laki ni tak layak apa semua, sebaiknya first step sekali istiqorohlah dulu. Tengok betul dia pasangan kita ke tak. Istiqorohlah dulu, solat dulu, bangun, doa banyak-banyak. Kalau dia betul jodoh kita, ambil lah. Apa benda nak tolak lagi? Kan? Itu je lah kot. Jawapan saya macam tu je lah. Susah nak cari yang sempurna ni. Itu je. Itu je. Daripada saya. Sekian. Tadi, faham? Tadi ada Kak Pika jawab. Saya bacakan je lah. Kita kena explain, kita cakap dekat dia yang kita tak ready. Dengan kata lain, kita reject je elok-elok. Doa banyak-banyak. Kalau dah ready nanti kita inform dia. Kalau dia masih tunggu kita, teruslah pergi. Sebab akak ni dia ada pengalaman, dia pernah reject suami dia juga. Sebelum dia menerima suami dia tu beberapa tahun yang kemudian. Macam mana nak reject elok-elok tu saya tak tahu. Mungkin ada yang boleh share pengalaman sendiri. Agak tambah sikit lah kot kan, yang pasal bersedia ni kan. Apa ni, macam ada senior, ada senior juga, ada juga senior kita. Senior kita lah, senior face team. Dia memang tak bersedia untuk berkahwin sebab dia nak jaga mak ayah dia yang sakit. Jadi dia memang tak bersedia untuk kahwin. Okay, so bila orang tengah tanya dia, nak tak? Orang ni, ada orang tanya ni, kau nak tak kat dia? So apa yang dia buat, dia memang jawab dia tak bersedia lagi untuk kahwin. So bila orang tu tak bersedia untuk kahwin, maksudnya dia tak bersedia untuk bagi komitmen, so that's it. So isu itu berhenti sampai situ. Okay, so dia tak perlu tahu pun siapa yang tanya, siapa calon yang nak tahu. Okay, so first question adalah, you bersedia tak nak kahwin? Kalau you bersedia untuk kahwin, you bersedia untuk ke arah tu, baru you tahu, baru you ambil tahulah siapa yang tanya, siapa yang berminat dengan you. Kalau soalan first pun tak bersedia, tak boleh lah kan. Jadi kalau macam sini kita orang ni, memang dia cakap je, buat sekarang ni memang saya tak bersedia lagi ke arah perkahwinan. Sebab ada tanggungjawab lain, tanggungjawab dengan mak ayah. So sampai situ je lah. Tapi kalau nak reject tu, okay, kalau dia kata dia dah bersedia, baru kita bagi tahu orangnya siapa. Kalau orangnya siapa kan. Jadi cara nak reject tu pun akak tu tak sure jugalah nak cakap macam mana. Nak cakap dengan cara yang terbaik supaya tidak mengguris hati. Sebabnya orang yang tanya tu pun, macam ni, orang yang tanya tu pun dia mengumpul kekuatan. Benda-benda tu melibatkan emosi semua kan. Jadi cara nak reject tu pun kena cara yang halus sikit lah, maksudnya secara terang-terangan. Tetapi maksudnya kata-kata, maksudnya kena jaga jugalah. Tapi kena jelas. Nak cara nak reject tu pun kena jelas. Okay, Kak Pekka share lah. Kak Pekka cara reject dulu. Aku tak tahu macam nak on kamera jap. Cakap je pun boleh kot, Kak. Assalamualaikum, sorry. Okay, aku Kak Pekka, Afika Misran, grad batch 2014. Minta maaf lah, mencelah. Bukan panel pun. Tapi topik menarik lah untuk akak join hari ni. Wajar kan memang pakai tudung lah dia tadi. Okay. Apa? Soalan macam mana nak reject kan? Okay, akak akan cerita personal akak lah sebab itu yang akak alami. First,
akak reject sebab memang saya tahu akak tengah sama master. Akak memang jujur. Akak tengah sama master, akak struggle seorang-seorang. So memang sebab itulah akak reject. So reason akak tu kuat. Sebab bagi akak, akak tak ready. Ready tu maksudnya apa? Ready tu kita tengok diri sendiri. Definisi ready untuk setiap orang tu beza-beza. Contoh, akak boleh cerita definisi ready akak pada waktu tu je. Iaitu, masa tu akak tengok balik diri akak. Aku dah sedia kan nak jadi isteri orang. Solat aku macam mana? Kan? Ahlak aku ni dah baik ke? Akak bila orang propose tu akak terus fikir, ya Allah, aku dengan mak ayah aku macam mana? Benda-benda simple yang macam lah, benda tu sangat mengejut bagi akak, tapi akak rasa akak perlu fikirkan tentang macam mana tanggungjawab akak dengan family setakat ni. Bolehkah akak tambah tanggungjawab as isteri, solat dan pelajaran akak lah. Itu yang paling penting lah. Semua orang dengar kan? Dengar. Okay. Itu definisi ready bagi akak lah. Dan setiap orang definisi ready bila tak sama tu. So macam mana? Akak tak adalah satu skema jawapan yang sama nak bagi tahu semua orang. Ini definisi ready korang. Tadi korang kena muhasabah diri dan fikir apa definisi ready untuk diri korang sendiri. Itulah benda tu yang akak explain. Dan akak mengharapkan kalau orang tu boleh faham explanation akak, then okay, it's good. Akak cakap sebenarnya aku tak ada sisi apa pun. Dan akak cakap dekat suami akak lah masa tu, aku tak ada sisi apa pun, tapi aku memang tak ready lah dari segi semua benda. Sebab masa tu baru start master. Kita orang, akak baru grad sangat-sangat. Baru grad degree lah. Baru nak start master dan tengah struggle. Sebab master ni seorang-seorang buat kerja. So, dia terima dengan baik. Which is membuatkan akak, macam mana? Bila dia propose lagi 2 tahun kemudian tu, akak macam, sebab dia tahu master tu 2 tahun dan dia propose sekali lagi. So, akak macam, fikir dia terima aku dan dia tunggu aku. Maksudnya sebab tak terima tu je lah. Kiranya macam tu lah. Tapi dalam masa sama 2 tahun tu, kita dah tahu dah ada orang ni. Jangan yang rasa terbuai-buai pula dengan perasaan tu. Kita kena fikir, aku nak kena improve ni. Aku dah sampai satu fasa ni. Dah habis degree dah. Lepas ni kena masuk alam perkahwinan. Tapi dalam masa sama kena fikir juga, lepas ni lagi dekat dengan mati ni. Kalau tak sempat kahwin pun, tapi kita confirm mati kan. So preparation kita improve dari segi solat. Tak, benda tu paling akak takut sebenarnya. Takut macam mana? Kita nak kahwin dengan orang yang baik. Kita dah cukup baik ke? Itulah, itu persoalan-persoalan yang mungkin kita boleh buat muhasabah diri nak tanya. Bila kita nak kahwin aku dah ready ke? Apa definisi ready tu kena faham. Aku ni dah cukup jaga diri aku ke untuk dapat suami yang baik juga? Macam itulah. Dah. Proceed. Terima kasih Kak Fika. Saya nak mencerah sikit. Siapa lagi yang nak bagi cara ataupun boleh? Bukan nak mencerah. Dia macam kadang-kadang setengah orang tu dia akan prefer saya tak ready je. Tanpa explain betul-betul apa yang dia rasa. So saya rasa benda tu main peranan penting jugalah. Tak ready dia tu, macam Kak Pekka cakap tadi kan. Tak ready tu sebab apa? Sebab kalau explanation dia, kalau macam contohlah saya confess kat anak yang tak kahwin nanti dia terasa pula. Contoh saya confess kat Fena kan. Betul tiba-tiba Kak Fena cakap saya tak ready kan. So dia akan menimbulkan pertanyaan, asal dia ni tak ready apa semua. Dia ni nak reject aku ke sebenarnya apa semua kan. So saya menggalakkan kepada yang terima tu, kalau tak ready tu, cuba explain yang memang betul-betul supaya yang mungkin yang betul-betul tunggu anda tu memang betul-betul sanggup tunggu anda bila anda ready. Kot, tu je kot. Kalau mungkin saya salah, betulkan lah. Tapi saya rasa untuk jawapan tak ready tu kena explain betul-betul lah. Tu je kot. Pasal satu lagi kot saya nak tambah. Yang saya ada terdengar satu kata-kata ni. Dikata kalau nak tahu pasangan kita tu betul ke tak kan. Bila kita berpasangan dengan dia, dia akan mendorong kita dan pasangan kita ke arah kebaikan.
Faham tak? Maksudnya kalau contohlah waktu tu kita berkenalan ke dengan orang tu, lepas tu tiba-tiba jatuh ni ke apa semua, jatuh cinta apa semua kan. Lepas tu kita nak mendorong ke couple kan, tapi kita tak buat benda tu. Tapi dia mendorong kita ke arah kebaikan untuk kita berumah tangga ke apa semua kan. Mungkin dia yang terbaik lah kot. Tu je. So pasalnya kita nak tahu tu, bila kita tiba-tiba berubah menjadi ke arah kebaikan dan dia pun sama. Tu mungkin yang terbaik okay untuk kita kot. Okay, tu je kot. Okay, Abang Kupik punya tu je tu memang susah untuk dipercayai sikit. So tak apa, kita bagi dia peluang. Okay, jadi ada siapa-siapa yang nak tambah ke? Okay, takde kan. Nampaknya masa pun dah terlebih-lebih ni. Dah pukul 10.45 dah. Masa pun mencemburi kita. Jadi saya rasa dengan itu kita boleh tutup forum. Boleh-boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami. Saya alumni UIA dari Kuantan, jurusan Sains Matematik. Kupi kenal lah. Terima kasih kepada Syuk sebab bagi link untuk saya join, sebab saya rasa forum ni penting untuk saya sebagai satu nasihat. Dan saya sudah 26 tahun dan yang paling penting saya nasihat tu berada, kita kena ada satu framework. Satu framework, kalau kita minat pada seseorang tu, kita kena bagi tahu jangka masa bila kita boleh dapat kerja, jangka masa bila kita boleh dapat kereta, jangka masa bila kita mempunyai ilmu yang cukup untuk kita bersedia untuk kita minat pada seseorang. Kerana kita sebagai pemimpin pada satu hari nanti. Itu nasihat saya, dan pada universiti inilah peluang terbaik untuk anda buat satu jangka framework untuk bagaimana untuk melayari bahtera kehidupan yang akan datang. Sememangnya bila dah kerja macam saya ni, dia akan rasa banyak cabaran dia. Dan saya yakin apabila saya berada di dunia luar, dunia kerja, saya berani mengaku bahawasanya sister-sister di UIA Kuantan merupakan sister siapa perempuan calon wanita yang paling baik sekali. Dan kerana bila ada di luar, dia sangat lain, dia sangat berbeza. Jadi kalau, ni nasihat saya untuk berada, kalau dah jumpa, ni saranan saya, dah jumpa yang minat, boleh secara perlahan-lahan tapi ikut syariat untuk kita berkenalan, tapi dalam keadaan bersyariat lah. Dan takut nanti bila satu pemikiran, kita tak mahu ada satu pemikiran, kita nak tunggu benda tu bila dekat luar. Sebabnya dekat luar saya jamin memang berbeza. Sebab saya alumni UIA dan saya dah bekerja dua syarikat yang berbeza. Jadi saya sebagai lelaki pun kena bagi tahu benda ni, sebab saya datang kan sebagai seorang alumni, sebagai seorang nasihat. Dan paling penting, start pada hari ini saya nasihat kepada seluruh rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di universiti, buat satu framework supaya matlamat kita jelas untuk kita memberi satu kebahagiaan untuk bakal isteri kita satu hari nanti, insya-Allah. Itu saja. Okay, terima kasih Abang Syahmi. Jadi kita dah sampai ke penghujung forum kita. Sebelum saya akhirkan, izinkan saya menyudahkan forum kita pada malam ini dengan serangkap pantun. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa di tepi pergi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa berjumpa lagi. Sebagai wakil daripada pihak panel dan komiti yang terlibat, saya memohon maaf atas segala salah silap dan kesilapan teknikal yang berlaku sepanjang program ini. Jadi kita tutup kita punya forum dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Sampai lama dulu ke? Jadi saya Mak Dan, Abang Mak Dan. Ya, yeah, ya. Yeah. Boleh buka kamera, kita ambil gambar. Kita ada sesi ambil gambar. Boleh buka kamera. Boleh.
gambar. Siapa yang nak screenshot ni? Di situ. Sarah, Sarah. Okey, okey. Okey, okey. Semua dekat kamera boleh tunjuk muka-muka anda yang manis untuk dipromot kepada calon tak apa. Salah. Bukan Baitul Mal Tibun. Okey dah ke? Baitul Mal apa? Oh, rupanya ada yang mencoki ya. Ya ke? Okey, tadi kita ambil gambar ya. Satu, dua, tiga. Okey, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Alright. Nak last lah. Freestyle. Masa dia freestyle tak apa. Satu, dua, tiga. Alright. Okay, so daripada Gang Space Team, terima kasih banyaklah yang join. Okay, sambutan memang mantap lah ni. Nak full lah limit. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat berkahwin pula. Bukan. Pandai. Gatai. Kenapa saya kena surang ni? Kita lupa nak jumpa Abang Coki. Abang Coki ni pandai kat masa kahwin ni. Simpanlah. Terima kasih versi team. Oh, sama-sama. Terima kasih, Syami. Thank you, Syami. Sangat-sangat. Baik, Domi. Ha? Baik, Domi. Tak ada lah. Terima kasih banyak. Terima Domi. Yeah. All the best. Alright.